Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kita akan melaksanakan goes. Ini ya, yang selalu setia menemani kita goes ini. Luar biasa, semangat. Kita goes sampai di situ Kedonggelan ya. Nah, di sekeliling situ ini udah banyak ya aktivitas masyarakat, baik yang olahraga santai bersama keluarganya, jalan kaki mereka, ada juga yang hobi mancing sini ya. Ini banyak pemancing nih. Nah ini ya, termasuk salah satunya itu bapaknya itu, dari subuh udah stay di sini ya. Ada juga yang sekedar duduk ngopi sambil makan gorengan. Nah ini dia ya, situ Kedonggelan di pagi hari ini ya, luar biasa ya. Kita lihat sunset itu ya, kayak di Nusa Dua nih, pantai di Bali sana, atau Sanur, mantap banget ya. Sunsetnya lihat deh, matahari masih ngintip ini. Nah ini ya pemirsa, masnya ini ternyata pakai apa ini namanya? Itu panah ya pak. Panah, ini ya, ini busurnya anak panah ya? Iya. Luar biasa, modifikasinya nih. Ini ya, pancingnya ternyata pakai ketapel juga nih. Ketapel nih, ini ya pemirsa. Alatnya ini, bapaknya ini ternyata pakai, modelnya udah dimodifikasi nih, luar biasa nih, keren kali. Pancing model apa kalau ini? Ini buat sendiri kan sampean kah? Iya, banyak yang pakai. Ya tapi kan ini untung-untungan namanya sampean, karena kan ini apa namanya, nggak lihat kita ikannya, kecuali lihat. Ikannya lagi apa? Ini lagian kalau ikan kecil nggak kena kayaknya ya? Iya, jarang, tapi jarang. Segini-segini. Luar biasa, di modif sendiri. Kita ganti peluru dulu ya. Kurang bagus tadi pelurunya. Tapi tetap ada umpannya itu? Kagak ada pak. Kagak ada? Kan dipanah dia. Oh, tak pikir ada ya inginnya juga apa namanya? Orang umpan itu pak. Oh. Oh alah. Orang-orang. Apa kayak ternyata ya? Tapel ikan namanya ini ya, bukan mancing. Tak pikir tadi mancing, tapi modelnya kok dilempar-lempar jauh begitu gimana? Setelah saya mendekat ternyata ya ini tadi ya, sudah dimodif ini, ada ketapelnya, ada anak pelurunya itu tadi. Itu apa, besi ya? Apa semacam ruji ya? Apa itu? Besi biasa pak. Cuma diruncingin ujungnya? Besi 6, besi 8. Oh. Ya, kita bikin sendiri ya. Itu emang kalau terlalu kenceng nggak putus itu? Apanya pak? Apa pelurunya itu di dalam sungai itu? Enggak. Kalau nyangkut bisa putus pak. Sangkutannya keras ya. Ini oh kalau dalam. Kalau di bawahnya ada kayu atau nah, mungkin ya iya, kotoran ya. Paling putusnya di situ dia pak. Jadinya nyangkut lah ya. Bisa. Luar biasa. Kalau kena ikannya mah enggak putus. Ngopi dulu kah, Kang? Mau ngopi? Pak, baru ngopi tadi ya, pengen bakinya yang di tengah itu. Gorengan aja, tak belikan di situ ya, mau? Udah, emang aja pak. Baru ngopi atau bukan? Luar biasa nih orangnya. Nggak rokok? Kita coba lagi. Rokok nggak? Ada rokok. Nggak ada, tak belikan. Mana warung ini? Buka jadi warung ini. Buat tengah ya. Coba mana cara kiri, cara tenaga kita nariknya kadang. Cara apa mau meluncurkannya? Oh, dikaitkan bentar-bentar. Mana? Oh gitu, Kang. Oh, ada
kayak cantolan itu ya, di cowakan itu ya. Nah ini pak buat narik dia kan. Begono. Nah, kita pegang. Nah. Oh ada cowakannya, besinya di belakangnya ya, perlu dilempar ke atas depan. Woi, wow, jauh juga rek. Jauh juga pak. Ih, macam loncat itu ikannya itu. Tahu yang kena tukang. Ikannya kena ekornya yang ngece doang itu. Ikannya cuma kena ekornya ngece, dia loncat-loncat akhirnya. Apa saya kali, Pak? Kalau berat ada, Pak? Hah? Kayaknya agak ada berat ini. Berat ini? Agak, oh, kalau berat ada di sini semoga ya. Kita lihat ya. Dapat kah? Tidak kah? Kosong. Belum beruntung lagi saya. Zong lagi. Zong lagi. Bumi kan apa saya. Lah iyalah, sama muka ini. Apa namanya ya? Ini kalau apa juga ada yang kasih lagi. Pokoknya seplat ke depan itu. Kalau ada yang gede pas jatahnya dia ketusuk ya. Kena lah. Tapi kalau enggak ya udah, belum beruntung Anda. Ini sampai lompat-lompat gitu enggak ada kenapa ya? Hah? Yang pada lompat-lompat. Nah, iya makanya pada loncat-loncat tadi ngece itu, kena ekornya itu ikannya di tengah-tengah itu. Ini dalamnya berapa berapa meter kah? 70 apa, Pak? 7 meter ini? Apa ya? Enggak, ini oh, dalamnya. Paling seorang dewasa, Pak. 2 meteran lah ya. Iya, 2 meteran. Situ pedongkelan nih ya. Iya sampai ada yang kena ini. Pakai-pakai begini enak banget dah. Ah ini. Dapat kan dia? Lihat dulu. Ikannya masih bening. Hah? Ada semangat. Ada kosong ini gulungnya doang ya. Ah, coba dulu. Saya coba lagi. Coba dulu. Coba lagi ya. Ke sampah sana Pak ya. Iya. Itu yang jeplok-jeplok ikannya itu. Itu di sampah pasti ikan mulu itu. Hah? Yang ada sampah itu Pak. Kenapa? Itu ikan mulu bawahnya. Oh di bawah itu ada, iya, sampah di atasnya itu. Lho, oh, oh. Nah, itu ngumpul, coba ya. Lumut itu kah atau apa kok menggenang situ? Apa? Hah? Ini sampah. Enggak bergerak kemana-mana dia. Ya. Saya coba ya, di sampah. Nah. Atau... Yes. Coba lagi keberuntungan ya. Coba lagi ya. Yes. Weh, jauh banget deh. Berapa sampai berapa meter ini? Itu penggulung tarik kan Pak ya? Hah? Tarikannya makin kencang, dia makin jauh. Bisa 50 meter lebih? Lebih, Pak. Lebih? 10 lah. Wih. Itu ada bawah itu. Kira-kira. Iya, iya. Ada 50 atau 30. Ya, sekitar 30 sampai 50 meter itu ya? Ya, ini tersampah ya. Celorot sampai tengah-tengah sana. Dapat kah tidak? Ada. Apa ini coba aku ya? Hah? Coba keberuntungan aku ya? Iya, Pak. Aku tak pinjam ya? Coba keberuntungan ya. Iya, Pak. Tak memanah ikan yang tidak kelihatan ini kan. Yang ini nembak sembarang. Saya baru ketemu orang mancing model baru ya begini nih. Bayangkan pada datang, Pak. Tadi bayangkan senapan ya. Yo, pakai senapan dia. Senapan dulu pada. Sampai pakai ketapel ini. Dulu banyak yang manual untuk pada ganti, Pak. Hah? Ini dulu banyak untuk pada ganti ya. Senapan ya. Sini aku coba, aku tak coba aku. Bentar. Yeah, ini apa pemirsa? Abal. Ini ketapelnya, ini pelurunya. Saya mau nyoba peruntungan nih ya. Iya. Mana? Tapi saya nggak mau deket-deket Pak ya. Ketapel. Awas dari benangnya Pak. Hah? Benangnya mesti benar itu. Tadi dia lari nyangkut. Benang gulungannya kalau nyangkut ya nyangkutnya nggak mau mak masuk dulu cowokannya kurang ini dia kurang dalam ini yang baru ayo benar lagi iya cowokannya kurang dalam ini kurang aduh, dalam dia tangkal banget ini jadi nggak ngigit ya nih cowokannya kurang aku memang miring begini tuh kan iya oh, benar coba ya Milo itu lurus Pak
Bisa pelurunya doang yang lari. Peluru seharusnya kan? Lah iya kan ngikutin benang tar pelurunya. Oh. Eh kalau benangnya enggak jalan putus. Baru kali ini ya. Biasa pemirsa kita tutorial mancing dengan anak panah. Susah-susah gampang ternyata. Aduh. Ini ya gampang. Ikannya nyebut-nyebut itu. Mesti lurus itu. Nah, sini tau. Tau? Bismillah. 1, 2, 3 Ternyata saya tidak berbakat. Mama yuk. Ini terlalu dangkal ya kan? Iya, kurang dalam. Sudah terbiasa sih ya. Iya. Saya baru kali jadi, apa namanya? Gagal terus ini. Cuakan ya. Oke, terima kasih kan ya. Hormat, semoga beruntung hari ini sampai dapat ikan banyak ya. Wah. Nih, pemirsa kita sambil ngopi nih ya. Kita sambil ngopi nih. Sambil ngopi sambil kopi hitam ini, nih sesajennya ini sama kue-kue ini ada kue juga ini tadi kita berikan. Mau nyoba lagi, Kang? Iya. Hah? Coba lagi. Tapi aku ada keperluan nih, Kang. Lagi mau ke tempat saudara aku. Iya. Tak tinggal dulu ya. Ada pesan sampaikan, Kang? Jadi masih mau mencoba lagi ya. Nanti kapan-kapan lah aku ada kebulan jadi. Sudah nemenin sampean mancing ini. Ngopi bareng gitu. Sama makan kue. Saya udah mau balik ini karena ada keperluan tadi saya dipel. Oh, aku balik kembali lagi, Kang ya. Ya oke, Pak. Ini apa ya? Ya udah aku begitu ya, hormat. Ya, tos. Us, luar biasa. Kembalikan. Ah, coba dulu sekali lagi. Kembalikan apa? Barang tadi ya. Iya. Nah, ini cara mengesut. Iya, tes. Oke, baik. Demikian ya pemirsa. Keseruan kita di pagi hari ini bersama Akang mancingnya ini. Kita udah ngopi bareng ini sambil makan kue. Kapan-kapan ketemu lagi dan kesempatan. Oke, Kang Roni, kabar dulu ya. Oke, Pak. Jangan ada kesempatan ketemu lagi ya. Iya, Pak. Hormat, makasih ya. Iya. Wah, kawan aku.